Namun dipastikan dugaan sementara adalah karena keadaan rumah yang cukup lapuk karena semi permanen, walaupun tidak semi permanen banget, cuman sudah tidak layak cakar ayamnya segala macamnya, sehingga termakan usia dan ditambah cuaca ekstrim yang baru-baru ini selalu melanda kota Tangerang. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kami berada di lokasi sebuah rumah yang hancur total atau roboh di kawasan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, baru-baru ini ya. Sebenarnya robohnya siang tadi, diduga karena adanya reruntuhan, karena lembabnya kawasan sini dan juga hujan lebat yang dari siang mengguyur Kota Tangerang dan sekitarnya. Dari pantauan tribunjakarta.com, beberapa puing-puing sudah mulai sudah terevakuasi oleh BBBD Kota Tangerang. Yang tadinya ini masih ada rumah-rumahnya, atap-atapnya itu dia roboh ya. Bahkan beberapa dikabarkan juga ada seorang ibu-ibu yang cukup umur atau lansia, lanjut usia, menjadi korban reruntuhan di sini, tapi tidak sampai meninggal dunia, namun cukup mengalami luka yang parah di kawasan ini, di rumah ini, yaitu pemilik rumah berinisial RR dan anaknya saat itu yang udah berusia 50 tahun juga tidak berada di rumah, sehingga ia selamat dari tragedi yang mengerikan ini. Sampai saat ini BBBD Kota Tangerang juga masih menyelidiki asal muasal dan penyebab dari rumah yang jatuh ini. Namun dipastikan dugaan sementara adalah karena keadaan rumah yang cukup lapuk karena semi permanen, walaupun tidak semi permanen banget, cuman sudah tidak layak cakar ayamnya segala macamnya, sehingga termakan usia dan ditambah cuaca ekstrim yang baru-baru ini selalu melanda Kota Tangerang. Dapat lihat juga beberapa barang-barang masih tersisa di sini, barang-barang pribadi semuanya. Thank you.